Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan kabar bahwa pengacara Rasman Arief Nasution diduga memiliki 7 istri yang diungkapkan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Selain itu, kini influencer Dennis Yarista pun mengungkapkan identitas ketujuh wanita yang diduga jadi istri Rasman. Bahkan ia pun ingin mencalonkan menjadi istri ke-8 dari sang pengacara. Hal itu diketahui melalui unggahan Dennis Yarista di Instagram pada Rabu 8 Juni 2022 malam. Dalam unggahan itu, ia menuliskan 7 identitas wanita yang diduga menjadi istri dari Rasman Arief Nasution. Unggahan itu pun tertulis daftar istri abangku sayang. Dalam unggahan itu, istri pertama dari Rasman disebutnya adalah seorang kepala dinas pariwisata Kabupaten Langkat bernama Ibu Daula yang sudah memiliki 3 anak. Kemudian istri kedua adalah wanita berasal dari Sidempuan dan memiliki 2 anak laki-laki. Istri ketiga mempunyai anak bernama Putri yang bekerja di sebuah bank swasta. Berbeda dengan istri sebelumnya, istri keempat ini bernama Bella Luna yang dikontrak selama 1 tahun. Selanjutnya istri kelima adalah seorang bidan yang kini sudah bercerai seperti halnya dengan istri keenam. Kemudian istri ketujuh bernama Ade dan sudah memiliki 1 orang anak. Dalam kolom keterangan, Dennis pun dengan nada sarkas ingin mendaftar menjadi istri ke-8. Lebih lanjut, ia pun menanyakan kebenaran dari identitas ketujuh wanita tersebut terkait kebenarannya menjadi istri dari Rasman. Kemudian Dennis pun menyoroti status dari istri keempat yang terdapat kalimat menjadi istri kontrak selama 1 tahun. Kemampuan Dennis Yarista dalam mengungkapkan identitas ketujuh istri Rasman banyak dikomentari oleh para warganet. Banyak yang menyebutkan keahlian Dennis melebihi agen FBI.